selamat datang ke Empas bersama dengan saya Nita. Apa khabar semua? Rindunya ala sehari je pun. Tapi terjejak. Sekarang ni mesti korang nak tahu kan cerita hangat. Okay, jom kita saksikan. Takut jangan kau keliru. Tak siapa yang kau mahu. Pilih mana satu. Assalamualaikum, apa khabar? Sehat Dafi? Waalaikumsalam, sehat Alhamdulillah. Terbaru, kita tanya pasal career Dafi. Setelah 4 tahun, Dafi rilis lagu Girl. Lepas tu tak nampak bayang Dafi. Tapi sekarang Alhamdulillah kita nampak Dafi kembali muncul ke layar Perak berlakon. Mungkin Dafi boleh ceritakan. Yang terbaru sekali saya berlakon dalam filem Ada Hantu, arahan Hairul Azrin. Ya, itu saya punya macam bukanlah comeback. Tapi setelah agak lama tak buat apa-apa yang melibatkan bidang seni, itu saya punya first project lah. Mungkin Dafi ada perancangan pada masa akan datang dalam bidang muzik. Saya memang sebenarnya dah ada rekod lagu. Saya patutnya rilis daripada tahun lepas lagi. Tapi memandangkan keadaan tak mengizinkan, kita semua pun tengah PKP. Hari ini dah lama tak aktif. If I want to come out with the product, saya kena pastikan I'm able to really turun padang, buat promotion. Supaya orang ingat balik siapa saya, kena tunggu PKP settle lah. Hari ini Nita dah bagi tahu untuk jangan lupa saksikan music video Kita Malaysia #baiksemula yang dinyanyikan oleh Siti Nordiana, ada 7K Click, ada Faizal Tahir dan juga Jacqueline Victor. Okay, korang boleh saksikan di YouTube channel Alternate Records and Talents. Bukan tu saja, korang juga boleh saksikan program Bual Bicara Istimewa di TV3 #baiksemula pada 28 Ogos ini daripada 10 malam sehingga 11.30 malam yang dihostkan oleh Farah Fauzana, Nabila Huda dan AG. Wow, but guys, #baiksemula bermula dengan kita. Okay guys, that is all for today. Terima kasih luangkan masa bersama dengan Nita. Walaupun masa kita pendek je, tapi tak apa, esok korang dengan Opa Sean pula. Okay, same time 9 p.m. same place TV3, only on Empas. Stay safe, stay responsible. Bye guys.